Udah terpasang langsung nih kayaknya. Nggak perlu kita pasang-pasang lagi, jadi langsung tempelin aja ke dinding akuarium kita. Ini ada tombol on off-nya. Ntar kalau udah kita colokin bakal nyala di sini. Ini tempelan ke dinding akuariumnya. Ini tutup bawahnya terbuat dari kaca ya. Sini juga ada ukurannya. Nah, mau kita pilih berapa nih? Ada 12 minimal, 12 sampai ke 34. Jadi yang kita pakai sekitar 28. Nah, 28. Jadi nggak usah tunggu lama-lama lagi, langsung aja kita caplokin terus ke akuariumnya. Ikan arwana, jangan takut ya, jangan takut. Hei, jangan mendekat, jangan mendekat. Oke, mantap. Langsung aja kita colokin, ntar pasti kelihatan on off nya bakal nyala. Oke, udah kita nyalain, ini dia. Nah, udah nyala ya. Tadi dengan suhu yang sudah kita tentukan 28 derajat, itu suhu yang pas untuk ikan arwana kita. Hello man. Cakep. Heater ini fungsinya sebagai penghangat air, karena air di akuarium kan kalau jika kita biarin tanpa menggunakan heater dia bakal suhunya dingin di bawah sekitar 20-an gitulah, 20 derajat. Nah, untuk biar tetap ikannya sehat, jadi kita gunakan heater, apalagi jika cuaca hujan, beberapa hari hujan kan cuaca jadi dingin tuh. Nah, kita pakai otomatis kan air juga, air akuarium juga jadi dingin. Jadi kita pakai heater
untuk menghangatkan air di dalam akuarium. Jadi ikannya enggak kedinginan dengan suhu air yang begitu dingin. Tidak terlalu dingin. Itulah sebagian guna dari heater ini tadi. Karena banyak juga ikan-ikan yang tidak tahan akan cuaca dingin, airnya pun menjadi sangat dingin, jadi mengakibatkan kematian pada ikan tersebut. Nah, itulah sebagian penggunaan dari heater. Heater Amara HT150 yang kita pakai. Jadi sekarang airnya udah perlahan-lahan menjadi cukup hangat. Jadi ikannya pun bisa sehat terus. Oke, sampai sini aja video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen di bawah.